Hello, Assalamualaikum. Nama saya Aswad. Tajuk video ni ada satu berlaku pada bulan 5 2024. Tapi saya tak cerita ke orang. Jadi tujuan saya buat video ni nak kongsi benda tu. Tapi lebih utama lagi nak kongsi ilmu ni. Dan bukan untuk glamour ataupun nak cari followers ke tidak. Sebab saya tergerak untuk kongsi sebab mungkin berguna untuk ramai orang lah ilmu ni. Tapi sebelum saya meneruskan, apa yang berlaku pada saya tu agak geli nak tengok, tapi saya rasa kena tunjuk. So kalau anda tak tahan geli ataupun ni, tak payah tengok lah. Okay, saya akan start. 1, 2, 3. Tu dia. Apa yang berlaku pada saya bulan 5 adalah saya mendapat bisul di kaki. Tengok date tu, 5 bulan Mei 2024. Saya dapat ni bisul ni besar kat kaki saya. Ni adalah kali kedua yang besar macam ni. Saya pernah kena yang beberapa tahun lepas. Saya akan tunjuk dekat belakang. Maaflah kalau geli. Tapi ini untuk ilmu. Okey. Saya tak kongsi pada orang. Bila saya dapat ni, saya ambil gambar ni sebab nak untuk simpan dan untuk jenis saya nak ambil note. Okey. Kenapa ni berlaku? Sebab kencing manis. Silap makan ataupun gula setinggi, kencing manis dia akan senang dapat bisul. Tapi saya daripada kecil selalu dapat bisul. Jadi walaupun tak kencing manis, pada umur 11-12 dah kena lah bisul. Kan? So ini yang berlaku yang kedua lah yang besar macam ni. Tuan-tuan tengok. Pengalaman dia, ya Allah, sakit ni bulan 5, awal bulan 5. Tapi bulan 4 tu dah start dah rasa ujung-ujung tu. Tapi saya ingat benda tu tak jadi macam serius macam ni. Tapi jadi serius macam ni. Okay. So macam saya katalah, sebab gula tinggi. Dan tak jaga gula. Inilah tuan-tuan, efek kalau kita kencing manis. Saya tak boleh panjang sini. Saya nak cuba isikan sepenuhnya dengan ni. Saya pergi jumpa doktor. Doktor kata kena pergi hospital. Kalau pergi hospital, kalau tak pergi hospital, mungkin potong kaki. Okay. Saya tak mau pergi hospital sebab saya pernah pengalaman yang sebelum ni. Saya pernah kena yang besar. Tapi bila saya pergi hospital, macam saya tak ada, macam kena pergi cuci hari-hari. Kena lepas operasi ambil masa seminggu kat hospital sebab nak turunkan gula. Lepas habis turun gula, boleh buat operasi. Lepas tu berbulan-bulan nak cuci. Saya boleh tunjuk sekejap. Ni yang pertama, bisul yang pertama yang pernah tumbuh dulu. Seram tak? Ni yang paling besar hari yang pernah saya lalui lah. Ni first time lah. Tiga tempat serentak. Hak ni, kat bawah tu, dengan belakang satu lagi, belakang tumit. Oh ya Allah, ujian betul. Jadi, lepas buat operation tu, kena pergi cuci hari-hari berbulan-bulan. Jadi memang kalau kita kerja ke mana-mana, susahlah nak cover. Kan? Memang, tak, yang saya pun tak ada orang dah nak ni. Saya duduk sorang-sorang sekarang ni. So memang, terlampau kritikal bila kau nak pergi cuci, nak kena pergi hospital juga. Ni saya nak tunjuk usaha saya dan tip yang saya guna. Yang sebab saya tak boleh pergi hospital, bukan tak mampu, tapi saya tak boleh nak saya dah lalui pengalaman tu. Jadi saya rasa ada orang bagi idea kat saya suruh buat secara tradisional pun buat. Jadi saya nak tunjuk proses-proses yang saya pernah saya buat semua. Okey. Saya pakai madu kelulut pun saya pakai. Madu kelulut tu cuci minum dan juga cuci keliling bisul tu. Tapi dah time tu yang serius kaki saya tu memang tak boleh guna madu kelulut dah. Saya juga guna kapok masakan. Yang tu pun kalau kecil boleh, tapi besar saya tu tak boleh dah pakai. Okey, lepas tu ada seorang nasihat, try perubatan Cina, perubatan sengseh. So perubatan sengseh ni kan yang bantu saya terus terang. Tapi saya tunjuklah proses yang sikit-sikit. Saya jumpa satu tu saya pakai ni. Cendu ni dia macam chop katak. Dia kena bakar, lepas tu letak dekat dekat tempat luka, tempat bisul tu. Tapi hanya untuk bisul yang kecil. Sebab masa saya pergi kedai sensei tu, saya tunjuk yang wound saya tu, yang bisul saya yang besar tu, dia saja benda ni. Tapi sebenarnya tak bagus. Sebab dia tak ada option lain. Okey.
So apa yang berlaku, ada satu hamba Allah ni datang rumah saya duk potong pokok, isteri dia datang juga. Isteri dia kata, okey, sebenarnya ada satu pakar sensei dekat pokok senar. So saya pergi pokok senar, kalau saya tak mau, saya akan review saja macam mana nak contact dia. Lepas tu di sampai ke pokok senar, kawasan tu tak ada kedai yang dia nasihat saya pergi tu. So ada satu second sensei, dia bagi ubat ni, ubat atas ni, kena zoom lah, kena kalau boleh. Ubat ni ubat serbuk. Dia ni muda. Dia punya sensei tu muda, dia bagi ubat serbuk ni dan dia bagi ubat ni. Dia bagi ubat ni, dia saya kata saya nampak mujarab, saya pakailah lepas tu. Tapi baru saya tahu rupanya setiap sensei tu ada perbezaan, perbezaan cara perubatan dia. Tapi yang buat mujarab ni, ni atas ni. Saya akan zoom. Ni yang kedai sensei yang atas, yang kakak yang datang dengan suami dia tu nasihat. Pergi kedai sensei depan balai polis pokok senar. Di Alostar lah, di Kedah lah. So ada, dia jual kayu-kayan. Kayu-kayan dengan herba. Macam tu lah, saya tanya dia macam tu lah. Tapi dia ajar saya pakai. Hat ni saya pakai. Apa yang dia suruh buat tu, dia bubuh dalam tempat luka tu, saya akan tunjuk tadi. Ni dah dekat sebulan tau saya dah pakai hat yang buat treatment lain tu kan. Saya tak tahu yang tengok Mei 21. Dah dekat sebulan dah kan. Daripada Mei 5 hari bulan tu. Tengok. Nampak macam ni kan. Saya akan zoom. Sebenarnya ni sebenarnya dah bubuh ubat ni. Yang ni adalah ubat kayu tu. Yang kayu tu kita letak kat tempat yang hat wound saya daripada asal tu, yang bisu punya area tu dengan mata dia semua tu. Bubuh atas benda tu, masuk air, biar dia kerah ni. Jadi kerah dia akan absorb bisa-bisa saya tu, bisa-bisa bisul tu. Absorb dalam ni, esok buang, esok cuci. Ni wound clean kit lah ni. Ni semua boleh beli ni. Ni ada kat farmasi mana-mana pun. Kita boleh beli, cuci sendiri kat rumah. Dulu masa saya kena yang bisul yang besar tu, saya duduk pergi hospital, pergi cuci. Cuci dah lah kena bayar, bukanlah mahal, tapi kena pergi hari-hari. And that takes time. Nak kena tunggu beratur lagi, nak tunggu orang lagi, nak dia kan macam-macam. Dan dia menyusahkan orang nak bawa kita pergi hospital macam mana. Tapi dengan cara ni, saya beli sendiri ni, saya buat. Lepas subuh, buat. Lepas ni, buat. Sekali, dua kali sehari, satu kali sehari pun tak apa. Jadi saya buat ubat yang tadi ubat Cina tu, dan saya cuci clean wound tu, guna wound clean kit ni. Ni video saya tengok date tu. Julai 30. Julai 30. Dah ni macam ni. Ni result dia. Lepas sebulan saya sepas ni lah, sampai daripada Mei tu sembuh bulan Jun. Ni saja saya ambil gambar baru tadi ni nak tunjukkan apa the effect. Masa tu memang tak sakit apa dah. Masa ni tak sakit dah. Alhamdulillah. Itulah kata benda tu pedih. Macam jantung menyunjuk denyut sakit. Tapi syukur alhamdulillah dapat bantuan Allah tu semua. Allah guide makcik tu, sensei-sensei ni, apa yang lepon dia ada ilmu kayu-kayan apa semua tu. Syukur alhamdulillah. Inilah yang benda yang saya pakai tadi atas luka tu. Dalam masa 2-3 minggu lah, 2-3 minggu, tapi at least adalah ada result dia nampak. Dan cuci pun senang, alhamdulillah. Okey. Asal tadi saya tanya kenapa saya tak cerita ke orang apa semua tu. Macam ada saya diberi nasihat, kata kalau kita sakit ni, macam tadi yang pengalaman saya tu, jangan cerita ke orang. Sebab takut-takut bila kita cerita ke orang, dalam kita kelemah. Takut orang ambil kesempatan dan buat apa-apa kat kita. Yang tu sebagai orang Islam ni, kita kena berhati-hati bab tu je. Bukan kita nak percaya sihir ni, tapi orang jahat ni macam iblis, jin, dia berada di mana-mana. Kalau kita duduk cerita ke orang kita sakit apa semua, takut dia orang ambil kesempatan dan buat kita buat sakit lagi teruk. Itulah yang tu saya kongsi kenapa saya tak cerita ke orang. Tapi harap-harap video ni dapat membantu ataupun memberi apa option. Bukan setakat nak pergi buat operation je. Operation tu pun memang saya tak mau lalui lah, teruk. Tapi ni harap-harap ada useful information for you guys. InsyaAllah. Amin.